Yeah. Hello, good evening, guys. Nick! My name is Faris Reza, you can call me Faris. I'm so excited tonight, eh? Yes. It's a very good crowd. It's too many setup. Make my stomach abs. Yeah, you only see everybody. This guy has the punchline. And he will got many punch after this. I will tell you a story about my hobbies. I have very many hobbies. The first one is singing. I will try to sing a song for you guys. This is a black metal song, my favorite song. Yeah, are you ready? Minimal setahun sekali ya, pasti mudik ya. Selain mudik, saya juga selain traveling itu saya hobi internetan. Kan kadang itu sinyal itu suka nggak stabil ya. Streaming video 3 detik, bufferingnya 3 bulan. Kalau nggak internetan itu saya rasanya kayak orang sakau gitu. Meriang saya. Jadi daripada beli makan itu, saya mending beli kuota ya. Daripada beli sayur asem ya. Saya mau baca puisi. Judulnya sayur. Teriak sang penjual sayur pagi itu. Yo. Langsung pusing aja. Langsung itu aja ya. Balik sih. Mau bantu nih. Perut itu dicek.
judulnya Aku Masih Menunggu, pesan pena Faris Reza. Wis pasal begini sudah sejam setengah aku di sini, chat nggak dibales, telepon juga nggak diangkat. Masih menunggu. Ojek. Jadi internetan itu tadi ya. Sinyalnya suka nggak stabil, jadi nggak bisa stalking Instagramnya istri teman saya. Namanya juga usaha ya, mau saya tikung ibunya. Saya mau baca puisi lagi. Kosong. Bukan itu lah, bukan. Mau baca puisi. Judulnya Perempuan. Langkahmu bagai bidadari yang terbang dari kayangan. Rambutmu indah, panjang, hitam, bergelombang. Suaramu yang imut, tertawa genit. Cari cewek di dunia online, dapatnya dunia lain. Jadi beberapa hari yang lalu saya baru aja kenalan sama cewek di salah satu aplikasi media sosial. Ketemu di internet bro, zaman sekarang kan yang kenalan di online lah. Aplikasi media sosial. Kebetulan ceweknya cewek luar, cewek bule bro, bule Thailand nih. Ini saya bikin puisi buat dia. Kosong. Bukan sulap kan? Mau baca puisi. Sablet atau lain? Lek kahal. Saya kenal dia dari Bigo Live. Jadi 2 tahun yang lalu harga minyak dunia, crude oil, anjlok. Pendapatan saya naik secara signifikan. Biasanya per hari saya dibayar $5. Dikit banget ya. Waktu harga minyak turun, saya dibayar $20,000. Dolar Singosari. Berikut surat cinta dari HRD, judulnya Pemutusan Hubungan Kerja. Setelah di PHK, saya buru-buru untuk update CV yang terbaru, yang update pas foto yang terbaru, yang untuk cari apa? Cari pacar baru.
Gak kena ya. Untuk melamar suatu pekerjaan itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Saya lulusan diploma usia 30-an. Ijazahnya memenuhi. Usia saya ketuaan. Usia saya pas. Yang dicari lulusan sarjana. Dua-duanya memenuhi. Perusahaannya yang gak ada. Perusahaannya ada. Saya gak ada. Saya lagi open mic di Komunikasi Plaza ya. Tepuk tangan dulu. Setelah di PHK, saya jadi orang kaya mendadak. Saya jadi punya mobil, saya punya motor. SIM-nya. Jadi kemana-mana sekarang jalan kaki, pacar saya gak terima. Di PHK, gak punya apa-apa. Saya diputusin sama pacar saya. Jadi selain kena PHK, saya juga kena PHP. Pemutusan hubungan pacaran. Karena di PHP, saya bikin puisi buat dia. Judulnya Mantan. Kosong. Kosong. Bukan surat, bukan. Mau baca puisi. Mantan kampret. Sekian.